Selamat pagi teman sahabat Pelik Babian 78 di tanggal 18 Oktober 2022 ya. Ya, habis ngantar anak kuliah mampir ke loket di Jalan Soekarno-Hatta ya teman-teman. Ini kita seperti biasa ya merapat pagi dulu ke loket dari Sempati Star dengan Nopin 01. Nah, ini ya bus 01 kan pasti perdana ya. Perdana untuk ngelen ya, 01 Sempati Star batas eksekutif. Nah, kayaknya hari ini ya berangkat jam 3 sore ini ya, udah bersih ya. Jadi bus ini kru kayaknya udah ada yang bangun ini, pintu udah terbuka. Loket-loket masih tutup ya teman-teman ya. Ya, area smoking di belakang ya, lagi istirahat ya krunya. Tunggu satu. Nah ya, stikernya 1526 ya. Di samping Sempati Star kosong ya. Ini kantor masih tutup karena masih jam 7 kurang ini. Nah, itu ya untuk pintu ini emergency ya. Untuk emergency. Suasana lintas timur terpantau lancar ya. Itu ada Spirit Nauli ya. Biasa Rosalia. Nah, ada ALS di situ, teman. ALS. Bus dari Jakarta biasanya jam 9:30 ya, teman-teman ya. 01. BL7448AA ya, Spirit Aceh. Pasarnya Adi Putra. Masih Mercedes-Benz tadi ya. Atas eksekutif. Sini loket semua ya. Agen perwakilan Laju Prima, Putra Remaja, Iba Putra ya. Oke teman-teman ya. Info sekilas bus yang lagi bobok manis di Palembang ya, dengan 01 yang akan berangkat pada sore hari jam 3. Lagi yang mau kirim paket, mau pesan tiket ke Jambi, Pekanbaru, Medan, Banda Aceh, silakan merapat ke loket Sempati Star di Jalan Soekarno-Hatta. Terima kasih teman-teman.